Betul ke mitos bahawa micro SD merupakan punca kepada smartphone menjadi perlahan? Baik, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzuddin Hassan dan selamat datang ke channel saya bagi yang first time. Jadi channel saya ni saya bercakap tentang teknologi secara teknikal dan juga secara general. Jadi selamat menonton dan juga subscribe. Saya ada dua jawapan untuk persoalan tadi, ya dan juga tidak. Baik, saya akan jawab ya dahulu. Kebanyakan smartphone di pasaran hanya menggunakan dua jenis perkakasan, sama ada UFS ataupun eMMC untuk storage dalaman. Kecuali iPhone yang sudah menggunakan NVMe untuk bermula daripada iPhone X. Jadi saya keluarkan iPhone daripada perbahasan inilah. Baik, peranti jenis flagship untuk Android kebanyakannya menggunakan UFS. Sekarang sudah pun masuk ke UFS 3.0 dan eMMC 5.1. Baik, UFS mampu mencapai read sehingga 2.1 GB per second dan write pada 410 MB per second. eMMC pula read pada 250 MB per second dan write pada 125 MB per second. Jadi apa perkaitannya dengan microSD? Baik, read dan write bagi microSD paling laju hanya pada 100 MB dan juga 40 MB sahaja. Itu pun jenis microSD Extreme Edition yang harganya RM100 lebih hanya untuk 32 GB. Baik, masalahnya pengguna kebanyakannya akan membeli yang biasa sahaja untuk dimasukkan pada smartphone, iaitu dia punya read dan write maksimum pada 50 MB dan juga 35 MB per second sahaja. Baik, untuk faham bagaimana microSD ini boleh perlahankan phone anda, korang kena faham satu fundamental dalam memori elektronik. Baik, konsep memori ini juga terpakai pada RAM untuk komputer. Andai kata pada sebuah motherboard dipasangkan dua keping RAM dengan perbezaan speed, motherboard akan optimasikan speed RAM mengikut yang paling perlahan. Maknanya, jika anda ada motherboard yang mampu menyokong speed RAM sehingga 3200 MHz tapi salah satu RAM adalah 2600 MHz sahaja, maka motherboard akan ikut speed yang paling rendah. Baik, analogi ni confirm gamer akan faham. Sebab yang ini dapat kita ukur. BIOS pada motherboard akan baca speed ini. Jadi tak ada masalah untuk kita tentukan masalah ini pada RAM. Tapi untuk microSD ni dia susah sikit untuk kita ukur sebab tiada app yang boleh baca limit read dan write pada memory phone. Berbeza dengan komputer. Jadi pengguna hanya bergantung sepenuhnya pada persepsi. Baik, persepsi ni macam mana? Persepsi ni apabila kita gunakan phone yang mempunyai microSD, dia merasakan bahawa phone tersebut tidak mempunyai masalah. Itu persepsi. Baik, berbalik semula kepada microSD. Apabila anda masukkan microSD ke smartphone anda, automatik phone ni dia akan optimize kepada speed yang paling rendah. Jadi, jika sebuah phone yang sepatutnya mempunyai read mencecah 2.1 GB per second ataupun write pada 2.1 GB per second, terpaksa diperlahankan untuk mengikut modul memori yang perlahan. Baik, sekarang ni saya tahu ada satu persoalan yang pasti korang nak cantah saya. Saya tak rasa pun phone saya slow. Baik, itu pun ada jawapan dia. Itu adalah disebabkan aplikasi yang sedang anda gunakan belum mencapai tahap maksimum untuk read dan write. Baik, nak nampak lagi senang, saya lukis. Katakanlah sebuah phone sedia ada tanpa memory card mempunyai read dan write limit pada 2 GB per second dan juga 400 MB per second. Lepas tu kita masukkan satu microSD, maka keupayaan read dan write akan ikut pada kebolehan memory card. Katakanlah saya gunakan microSD yang elok sikit, maka saya dapatlah read and write pada 100 MB per second dan juga 50 MB per second. Dan saya mulalah runkan satu app. Jadi punca kenapa phone masih tak terasa lag adalah kerana app tersebut masih lagi tidak mempunyai aktiviti read and write yang mencecah read and write yang terkini. Tapi korang akan mula perasan kalau buat multitask. Sebab itu ada phone yang RAM besar pun
masih lagi komplain lag. Okey, masih lagi komplain lag. Sebab selalunya kita bagi perhatian kepada jumlah RAM, tapi kita tak pernah bagi perhatian kepada aktiviti read and write pada memori. Jadi sebenarnya walaupun kebanyakan app dia tak mencapai tahap maksima read and write pada SD card, tapi rugilah, ya rugi. Sebab kita beli phone dengan hardware yang elok, tapi kita downgrade paksa rela apabila kita gunakan micro SD yang low profile. Oleh itu, bagaimana syarikat smartphone ni menyelesaikan masalah ini? Jadi syarikat smartphone ni sekarang kalau kita tengok, mereka fokus kepada pengeluaran size storage yang besar-besar untuk elakkan pengguna menggunakan micro SD sebagai backup storage. Dan sebab itu juga, kalau perasan, kaedah nak selesaikan ni baru bermula pada Android 5 ataupun Android Lollipop untuk semua segmen peranti smartphone, terutamanya Android. Baik, iPhone pula macam mana? Apple ni dia cerdik sikit. Dari awal lagi iPhone dikeluarkan, dia tak pernah ada slot untuk micro SD. Mungkin Apple ni dia dah nampak dah masalah ini. Model-model yang dia keluar daripada iPhone 3GS lagi pada tahun 2010 sudah pun menggunapakai saiz storage dalaman ataupun internal storage sehingga 32GB. Okey, kalau ikut kadar inflasi masa, okay, inflasi masa ni saya reka sendirilah. 32GB pada ketika itu, iaitu 10 tahun lepas, mungkin 128GB untuk tahun 2020. Sehingga waktu tu ramai yang cakap Apple ni mungkin akan letak slot micro SD lagi 10 tahun. Tapi kalau kita tengok sekarang apa yang jadi, kita tengok sikit timeline. Saya letakkan dua jenis peranti bermula daripada iPhone 3GS pada tahun 2010, dan peranti Android saya letakkan Xperia X10 dan juga Google Nexus 1 yang dikeluarkan pada tahun yang sama. Baik, kedua-dua peranti ini hanyalah bersaiz internal 512MB sahaja dan bergantung sepenuhnya kepada micro SD untuk simpanan data. Jadi bermula pada Android 5, sistem operasi Android ini sudah pun meletakkan default simpanan untuk kamera, aplikasi kamera ke internal storage, dan versi Android ketika itu tiada permission untuk ubah simpanan gambar ataupun video ke micro SD ataupun ke external storage lah. Masa tu syarikat smartphone agak terkejut sebab ada lagi model-model mereka yang masih lagi menggunakan storage dalaman ataupun internal dalaman bersaiz 16GB. Jadi ketika itu juga masalah storage full pada Android dah jadi normal, dan bermula versi itulah mereka terpaksa gunakan saiz internal yang besar-besar untuk menyokong simpanan file. Dan anda juga kena ingat okay, pengeluar smartphone ni memang akan ikut sistem operasi yang mereka guna pakai. Jadi kalau OS Google letakkan macam tu, maka smartphone ataupun syarikat ni terpaksa ikut apa yang OS Android ini telah tetapkan. Punca utama kenapa Android memaksa syarikat smartphone ni yang sedang gunakan OS mereka upgrade perkakasan storage dalaman adalah berpunca daripada masalah inilah. Okay, akhirnya mereka nampak bahawa aktiviti read and write pada micro SD tak mampu ditampung oleh micro SD. Terutamanya pengguna lebih banyak menggunakan micro SD yang murah dan jenis OEM lah. Kesan dia dapat dilihat terus pada banyak feedback berkenaan kamera. Contohnya apa? Okay, ambil gambar tapi gambar jadi korak. Record video, video jadi lag. Okay, semua disebabkan oleh pengguna meletakkan default simpanan pada micro SD. Jadi selepas mereka nampak semua masalah-masalah ini, solution dia satu sahaja, gunakan storage dalaman yang besar, dan juga sudah tentu option dia dua sahaja, UFS ataupun eMMC. Dan kalau kita tengok untuk semua jenis peranti bermula daripada peranti low level bawah RM1,000 sehinggalah ke peranti flagship, semuanya bermula daripada storage 32GB sehinggalah 512GB. Dan kalau kita tengok bahawa dekat Android ni, walaupun storage dalaman sudah pun diperbesarkan, slot untuk micro SD tidak dilupuskan. Sebab apa? Sebab Android ni masih lagi mengekalkan identiti mereka sebagai sebuah open source OS. Jadi dia tak akan buang slot micro SD tu, dan saya pun rasa memang dia tak akan buang untuk masa yang terdekat. Okay, dia masih nak mengekalkan identiti open source mereka.
Jadi conclusionnya macam mana? Ya ataupun tidak? Baik, saya ulang sekali lagi. Ia boleh melambatkan telefon anda jika anda gunakan micro SD yang low profile, dan tidak kalau anda menggunakan micro SD yang grade A2. Baik, penyataan bahawa micro SD itu melambatkan smartphone adalah masalah sebelum micro SD A2 dicipta. Baik, kalau tengok varian-varian micro SD ni, dia banyak grade sebenarnya. Dari yang biasa sehinggalah ke versi extreme. Dan mungkin ada yang tidak tahu, kalau dahulu kita biasa dengan grade kelas 4 sampailah kelas 10. Lepas tu kelas 10 dengan grade A1. Yang ini saya pasti ramai tak perasan bahawa kelas 10 sudah pun dicetak dengan grade A1 dan sekarang sudah pun masuk ke generasi A2 yang telah dioptimasikan untuk aplikasi. Jadi kenapa ada versi micro SD yang dioptimasikan untuk aplikasi? Baik. Jadi itulah terjawab kenapa dahulu micro SD ni muncul satu statement bahawa micro SD ni memperlahankan telefon. Kalau A2 tidaklah murah untuk 128GB sahaja bermula pada harga RM200. Okey, jadi tengok poket anda, dan bagi saya sudah tentu bagi saya ni tidak terpakai untuk anda lah. Jika saiz internal sudah pun mencukupi untuk kegunaan anda, tiada keperluan untuk anda masukkan micro SD ke smartphone anda. Okay, gunakan slot micro SD itu hanya untuk transfer ataupun backup file storage sahaja. Okay, sebagai contoh, file internal sudah penuh dan anda perlu pindahkan ke PC anda, maka gunakanlah slot micro SD tersebut. Dan kalau tiada keperluan, okay, tanggalkan dan biarkan slot micro SD itu kosong sahaja. Baik, anda suka dengan video ini, anda boleh subscribe, like dan juga komen saya. Dan apa sahaja feedback, anda boleh tulis dekat ruangan komen dan saya akan perbaiki di lain masa, insyaAllah. Okay, so itu sahaja. Terima kasih kerana menonton.